Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Masih adakah pemimpin UMNO yang sudi perjuangkan keadilan untuk Dato' Sri Najib? Dalam masa sebulan setengah lagi atau lebih tepat menjelang 23 Ogos 2024, maka genaplah 2 tahun pemimpin yang kita sayangi, Dato' Sri Najib, terkurung di dalam penjara. Ianya juga bermaksud sudah hampir 2 tahun keadilan untuk Dato' Sri Najib terus dinafikan. Tidak perlu disenaraikan satu persatu segala kezaliman dan ketidakadilan yang telah dilakukan ke atas Dato' Sri Najib. Antaranya permohonan Dato' Sri Najib untuk menggunakan khidmat Queen Council dari United Kingdom tidak dibenarkan. Tetapi apabila Muhyiddin mahu menggunakan khidmat Queen Council, ianya diberikan. Alasan yang digunakan untuk menolak permohonan Dato' Sri Najib adalah kerana Queen Council yang dipohon oleh Najib tidak fasih berbahasa Melayu. Dan alasan kedua adalah kerana kononnya Queen Council yang dipohon oleh Najib tidak mahir dengan Akta AMLA di Malaysia. Persoalannya adakah Queen Council yang dipohon oleh Muhyiddin fasih berbahasa Melayu dan mahir dengan Akta AMLA di Malaysia? 47 pertuduhan ke atas Dato' Sri Zahid digugurkan di peringkat prima facie kerana nota peguam negara yang bocor. Tetapi tidak ke atas Najib walaupun nota dari peguam negara yang sama juga bocor. Mungkin nota peguam negara yang bocor untuk kes Najib adalah peguam negara Somalia dan bukannya Malaysia. Persoalan yang paling besar adalah sepanjang hampir 2 tahun, Najib dinafikan keadilan. Berapa ramai pemimpin UMNO yang dahulunya mengipas Najib bersuara? Memang ada yang lantang bersuara, tetapi itu sebelum PRU15 atau lebih tepat, sebelum berada di dalam pejabat berhawa dingin di pelbagai kementerian dan GLC. Sekarang, hampir kesemuanya sudah leka menikmati kegelian yang sangat menghayalkan. Ingat, akar umbi mahukan keadilan untuk pemimpin yang mereka sayangi itu. Dan kamu semua berada dalam nikmat kegelian kuasa kerana kamu dipilih oleh akar umbi untuk memegang jawatan parti. Tetapi tanpa jawatan parti maka tidak akan ada nikmat kegelian kuasa. Dan sekiranya tidak dipilih akar umbi maka tidak akan ada jawatan parti. Masih adakah pemimpin UMNO yang sudi perjuangkan keadilan untuk Dato' Sri Najib? Dalam masa sebulan setengah lagi atau lebih tepat menjelang 23 Ogos 2024, maka genaplah 2 tahun pemimpin yang kita sayangi, Dato' Sri Najib, terkurung di dalam penjara. Ianya juga bermaksud sudah hampir 2 tahun keadilan untuk Dato' Sri Najib terus dinafikan. Tidak perlu disenaraikan satu persatu segala kezaliman dan ketidakadilan yang telah dilakukan ke atas Dato' Sri Najib. Antaranya permohonan Dato' Sri Najib untuk menggunakan khidmat Queen Council dari United Kingdom tidak dibenarkan. Tetapi apabila Muhyiddin mahu menggunakan khidmat Queen Council, ianya diberikan. Alasan yang digunakan untuk menolak permohonan Dato' Sri Najib adalah kerana Queen Council yang dipohon oleh Najib tidak fasih berbahasa Melayu. Dan alasan kedua adalah kerana kononnya Queen Council yang dipohon oleh Najib tidak mahir dengan Akta AMLA di Malaysia. Persoalannya adakah Queen Council yang dipohon oleh Muhyiddin fasih berbahasa Melayu dan mahir dengan Akta AMLA di Malaysia? 47 pertuduhan ke atas Dato' Sri Zahid digugurkan di peringkat prima facie kerana nota peguam negara yang bocor. Tetapi tidak ke atas Najib walaupun nota dari peguam negara yang sama juga bocor. Mungkin nota peguam negara yang bocor untuk kes Najib adalah peguam negara Somalia dan bukannya Malaysia. Persoalan yang paling besar adalah sepanjang hampir 2 tahun, Najib dinafikan keadilan. Berapa ramai pemimpin UMNO yang dahulunya mengipas Najib bersuara? Memang ada yang lantang bersuara, tetapi itu sebelum PRU15 atau lebih tepat, sebelum berada di dalam pejabat berhawa dingin di pelbagai kementerian dan GLC. Sekarang, hampir kesemuanya sudah leka menikmati kegelian yang sangat menghayalkan. Ingat, akar umbi mahukan keadilan untuk pemimpin yang mereka sayangi itu. Dan kamu semua berada dalam nikmat kegelian kuasa kerana kamu dipilih oleh akar umbi untuk memegang jawatan parti. Tetapi tanpa jawatan parti, maka tidak akan ada nikmat kegelian kuasa. Dan sekiranya tidak dipilih akar umbi,
maka tidak akan ada jawatan parti. Masih adakah pemimpin UMNO yang sudi perjuangkan keadilan untuk Dato' Sri Najib? Dalam masa sebulan setengah lagi atau lebih tepat menjelang 23 Ogos 2024, maka genaplah 2 tahun pemimpin yang kita sayangi, Dato' Sri Najib terkurung di dalam penjara. Ianya juga bermaksud sudah hampir 2 tahun keadilan untuk Dato' Sri Najib terus dinafikan. Tidak perlu disenaraikan satu persatu segala kezaliman dan ketidakadilan yang telah dilakukan ke atas Dato' Sri Najib. Antaranya permohonan Dato' Sri Najib untuk menggunakan khidmat Queen Council dari United Kingdom tidak dibenarkan. Tetapi apabila Muhyiddin mahu menggunakan khidmat Queen Council, ianya diberikan. Alasan yang digunakan untuk menolak permohonan Dato' Sri Najib adalah kerana Queen Council yang dipohon oleh Najib tidak fasih berbahasa Melayu. Dan alasan kedua adalah kerana kononnya Queen Council yang dipohon oleh Najib tidak mahir dengan Akta Amla di Malaysia. Persoalannya adakah Queen Council yang dipohon oleh Muhyiddin fasih berbahasa Melayu dan mahir dengan Akta Amla di Malaysia? 47 pertuduhan ke atas Dato' Sri Zahid digugurkan di peringkat prima facie kerana nota peguam negara yang bocor. Tetapi tidak ke atas Najib walaupun nota dari peguam negara yang sama juga bocor. Mungkin nota peguam negara yang bocor untuk kes Najib adalah peguam negara Somalia dan bukannya Malaysia. Persoalan yang paling besar adalah sepanjang hampir 2 tahun, Najib dinafikan keadilan, berapa ramai pemimpin UMNO yang dahulunya mengipas Najib bersuara. Memang ada yang lantang bersuara, tetapi itu sebelum PRU15 atau lebih tepat, sebelum berada di dalam pejabat berhawa dingin di pelbagai kementerian dan GLC. Sekarang, hampir kesemuanya sudah leka menikmati kegelian yang sangat menghayalkan. Ingat akar umbi mahukan keadilan untuk pemimpin yang mereka sayangi itu. Dan kamu semua berada dalam nikmat kegelian kuasa kerana kamu dipilih oleh akar umbi untuk memegang jawatan parti. Tetapi tanpa jawatan parti maka tidak akan ada nikmat kegelian kuasa. Dan sekiranya tidak dipilih akar umbi maka tidak akan ada jawatan parti. Masih adakah pemimpin UMNO yang sudi perjuangkan keadilan untuk Dato' Sri Najib? Dalam masa sebulan setengah lagi atau lebih tepat menjelang 23 Ogos 2024, maka genaplah 2 tahun pemimpin yang kita sayangi, Dato' Sri Najib terkurung di dalam penjara. Ianya juga bermaksud sudah hampir 2 tahun keadilan untuk Dato' Sri Najib terus dinafikan. Tidak perlu disenaraikan satu persatu segala kezaliman dan ketidakadilan yang telah dilakukan ke atas Dato' Sri Najib. Antaranya permohonan Dato' Sri Najib untuk menggunakan khidmat Queen Council dari United Kingdom tidak dibenarkan. Tetapi apabila Muhyiddin